Inilah dua orang tersangka pembuat buku nikah palsu yang berhasil diringkus oleh tim Satreskrimum Polda Sumbar di kawasan Muara Penjalinan, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Kedua tersangka yang masing-masing berinisial AT dan RK ini ditangkap setelah adanya laporan dari seorang perempuan yang mengaku suaminya telah menikah lagi dan mempunyai buku nikah, padahal belum melalui proses perceraian di pengadilan agama secara resmi. Setelah ditelusuri, ternyata buku nikah tersebut merupakan buku nikah palsu yang kemudian berujung kepada penangkapan dua pelaku. Dari tersangka, tugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 140 pasang buku nikah palsu, 200 lembar foto pasangan yang melakukan pemesanan, dan puluhan stempel palsu. Dari modus operandinya, pelaku membuat buku nikah palsu setelah adanya pemesanan yang disinyalir melalui calo dan jaringan yang menyebar di setiap daerah di wilayah Sumatera Barat. Untuk satu buku nikah palsu, pelaku bisa meraup keuntungan hingga 1,5 juta rupiah. Bisnis pemalsuan buku nikah palsu ini perkiraan sudah berlangsung selama 1 tahun dengan sasaran wilayah Sumatera Barat. Diduga buku nikah palsu ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk perbuatan selingkuh atau berpoligami. Kurang lebih 200 calon-calon pasangan itu yang kita temukan dalam bentuk foto-foto dan dokumen-fotonya. Modusnya, ya dia mungkin mempunyai jaringan-jaringan, kalau memang ada yang mau menikah dan sebagainya, silakan menghubungi saya mempunyai buku-buku tersebut. Biaya yang diserahkan kepada si pembuat itu antara 150 sampai 200 ribu. Per buku nikah. Nah, sementara dari hasil keterangan yang kita terima, kita dapatkan, dari yang mencari itu dia mendapatkan uang kurang lebih 1.300.000. Oh, ini berawal dari ada pasangan suami istri, istrinya melapor bahwa suaminya menikah lagi dengan dibuktikan ada buku nikah. Nah, berawal dari itulah kita langsung untuk mencari informasi dan alhamdulillah pelaku kita ditangkap. Perbedaannya dengan yang asli seperti apa? Kalau secara visual, ya seperti rekan-rekan lihat, ini seperti asli. Secara visual seperti asli. Bedanya. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.